Kok sengar kosongin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, aku udah masak nasi. Ini barusan tak ambil dari depan. Nih, kemebul ya. Centongku mana? Bul. Oh, udah gak kemebul. Nasinya panas. Pagi ini mau sahur sama apa, Mbak Siska? Aku punya tanaman di luar. Jangan sediakan. Punya bayam, punya kangkung, yuk kita habis ini petik yuk bareng-bareng yuk. Nah ini air putih, tak taruh sini dulu. Kita petik tanaman, bismillahirrahmanirrahim. Nih, cara petik bayam gini ya, biar bayamnya nanti tumbuhnya bagus lagi. Tuh, aku masak bayam aja, direbus bentar aja buat gantinya hijau-hijau. Tuh. Nah, dapat segini ya. Tak cuci dulu lah. Segini ya dapatnya ya. Ini yang kayak gini tua ini enggak enak dimakan. Dah. Siapkan panci. Panaskan api. Nah. Ini mau tak rebus sama batangnya buat ramban, enak banget. Terus aku sama goreng tempe. Mau goreng tempe, ini bikin minum dulu sekalian ya. Nah, ini aku punya tempe bungkus daun, cabai rawit sama pete ya. Cabai rawit sama pete. Nah, ini mau ngerebus ini. Aku bikin teh, susurin teh. Terus aku nggak beli, lupa kemarin beli susu. Biasanya aku sedia susu skim juga ya, skim sapi itu ya. Tak bikin teh aja. Nah ini tak taruh sini. Ini udah mendidih, aku masukkan. Nah, yang tua-tua aku nggak ambil ini. Kita tak seleksi lagi ya, nanti aku dah. Mbak sekaki debus kok masak yang aku tangan. Ini aku angkat tuh. Nah, ini aku angkat pakai seroan sayur. Kalian kan selalu pesan ya, memang kalau buang air panas nggak boleh langsung karena di saluran air itu buat sarang jin katanya. Kalau kita pun mau buang itu harus baca basmalah ya, harus baca bismillah. Bismillah. Nah, kayak gini harus baca. Mbak Siska kan walaupun nyiram air panas tapi nggak lupa bilang bismillahirrahmanirrahim. Permisi seperti itu nih. Rambanku udah jadi. Aku mau ngerebus apa namanya cabai sama pete. Seperti biasa, taburin garam ya, cara goreng tempe lebih garing, lebih enak, kedelainya lebih kerasa. Cara naburinnya biar rata kayak gini. Kadang kan asin banget, kadang enggak ya, makanya dibolak-balik kayak gini terus diginiin. Banyak yang sudah ada nyoba katanya enak ya kan? Masukkan tempenya, bismillah. Tuh. Ini kayaknya udah mateng ya. Ini cabenya tak angkat. Petenya juga tak angkat, petenya tak rebus aja. Aku petenya ngerebus 5 biji. Kok dikit Mbak tumben? Ya, mahal. Lagi mahal terus sahur nggak boleh banyak-banyak pete juga ya karena kita kurang air putih ya kan pastinya seharian. Nah, ini aku angkat, nggak aku buang ya. Tak buang nanti aja. Tuh. Udah bersih, aku mau bikin apa sih? Oh ya, nyambel ini. Nah.
Nah, ini tambahin bawang putih, langsung kita terus ulek. Kita ulek. Bawang putihnya satu biji aja ya, biar nggak bau. Campur sambelnya ya kan tuh. Jadinya sambel tempe bawang dan sambel ini ya. Rambannya ini apa namanya, ramban kulepnya ya, kulep atau ramban, ramban bahasa mana ya, tuh digeser. Nah, nasi secukupnya. Nah, aku kemarin nggak makan nasi, buka puasa juga nggak makan nasi. Ini dia menu sahurku, mantap ya kan, sambelnya tempe, liatin tuh dari dekat, terus kulep bayamnya, petenya, mihun kemarin sama teh manis dan pisang. Air putih juga. Aku nggak akan capek-capek ngingetin kalian, jangan lupa minum air putih yang banyak. Cukup minimal 1,5 liter minimal. Ini bayamnya ya Allah. Tuh, mantap ya kan. Ini mau tak sanggah berat. Yuk langsung saja yuk. Tak ulek sambal gini. Nah, aku tuh kalau nyambel batangnya nggak tak buang ya. Bismillah. Sahur, 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 apapun menunya, apapun masakannya, sing penting makan. Sahur, sahur, sahur. Mantep. Oke. Ibu-ibu sahur masak apa hari ini? Ayo masaknya cepet, tang 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 tang, masak masak masak, ayo. Jangan manasin sayur terus, nanti apa namanya, terpicu kolesterol, kasihan keluarga tercinta. Kalau sayang sama keluarga, sayang sama anak, sama, sayang sama suami, masakin yang fresh kayak gini tiap sahur, tiap buka juga. Jadi nggak usah banyak-banyak, masakannya cukup-cukupin aja. Yang penting nggak ada sisa, yang penting nggak ada manasin. Yuk, sekali lagi. Yang penting apa? Fresh, sedap. Sekali lagi, madang. Mbak Siska, mbak jangan bilang sekali lagi lo, betul kan? Sekali lagi makan, kalau adik-adik di rumah susah makan, ditontonin aja videonya Francisca Sari. Sekali lagi makan, tahu-tahu habis. Nah, kalau kecuali Mbak Siska bilang yang terakhir, makan. Terus ngomong lagi yang terakhir, makan, baru salah. Kalau sekali lagi nggak salah. Betul. Yuk, sekali lagi yuk. Sekali suapan lagi. Nanti udah kunyah, udah ditelan sekali lagi gitu loh maksudnya. Ya Allah, nggak mudeng ya toh. Bayamnya sengaja aku tuhin gini. Biar kayak mewah gitu loh. Kayak di Betawi, kayak di kok di Betawi, di Sunda, kayak Sunda gitu. Masakan Pasundan gitu kan bayamnya utuh-utuh gini. Aku udah lama nggak makan di sini ada restoran namanya Sunda Kelapa. Masakannya enak banget. Terus ada lagi warung Pak Sundan. Udah lama loh aku nggak nginjek restoran itu, rumah makan itu. Petenya, cuman petenya ini kurang nendang karena petenya cuma direbus aja.
Sahur. Aku maaf ya. Makannya tak losin kecap-kecap, biarin aku nggak tak. Biasanya kan tak tahan ya. Tak kecap-kecapin aja ya. Kuahnya masih panas. Ini aja udah parak loh aku ya. Batangnya aku buangin. Cobain aku batangnya ya. Enak. Yuk tinggal dikit lagi yuk. Hajar lagi. Sahur, 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 ibu-ibu. Sahur. Ayo, jangan lupa. Kayak aku kemarin sahur ke bangun jam 4. 4 lewat 30, imsaknya jam 4.4. Nah ini yang terakhir harus dinikmatin ya, harus disyukurin suapan terakhir. Adik-adik sahurnya dihabisin, jangan sampai piringnya ada sisa makanan ya. Di luar sana orang nyari nyari makan tuh sampai keringet-keringetan. Mbak Sirkasa nyari uang sampai bibirnya keringetan. Alhamdulillah. Air putih lagi. Nah, teman-teman, terima kasih banyak udah nemenin aku sahur. Terima kasih buat kalian semua. Maaf kalau menunya kayak gini pagi-pagi karena edil banget. Mbak Jika punyanya bayam, terus di kulkas aku nggak tahu cek punya stok sayuran apa. Kangkung punya juga. Pokoknya terima kasih banyak sudah nemenin aku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Ingat, jangan lupa minum air putih yang banyak. Konsumsi air putih yang banyak atau yang cukup ya. Semoga puasa hari ini kalian lancar. Tidak ada godaan sama sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Francisca Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Sahur. Sahur, 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 sahur. Sahur.